PSM Makassar resmi mengumumkan Victor Mansaray sebagai rekrutan anyar mereka untuk putaran kedua Liga 1 2023 hingga 2024. Kabar tersebut diunggah di website resmi klub pada Minggu, 29 Oktober 2023. PSM memberikan sinyal bahwa pemain berpaspor Amerika Serikat ini bukan satu-satunya nama yang mereka datangkan. Proses kepindahan Victor sejauh ini sudah beres. Dia sudah melewati tes kesehatan dan mulai bergabung dalam sesi latihan tim PSM. Manajemen tim Ayam Jantan dari tim Timur mengontrak Victor Mansaray hingga akhir kompetisi musim ini. Setelah proses administrasi kontrak dan tes kesehatan tuntas dilakukan, tutup PSM. Berbicara tentang Victor Mansaray, dia memiliki catatan yang cukup baik dan mengenal sepak bola Asia Tenggara. Dia berkarier di Liga Vietnam sejak 2019 hingga 2023. Victor Mansaray bermain untuk klub Liga Vietnam, Ho Chi Minh City, pada musim 2022 hingga 2023. Di sana dia sukses mencetak 9 gol dan 1 assist dari 15 pertandingan. Bareng klub yang sama di musim 2018 hingga 2019, Mansaray menyumbangkan 5 gol dari 9 pertandingan. Pada Liga Vietnam musim 2021 hingga 2022, dia membela klub Nam Dinh FC. Bersama tim yang bermarkas di Tien Truong Stadium tersebut, dia mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan. Saat muda, Mansaray bermain untuk Tacoma Defiance sejak tahun 2015 hingga 2017. Bersama tim yang berada di divisi 3 Liga Amerika Serikat tersebut, dia bermain dalam 40 pertandingan dan menciptakan 5 gol. Pemain berusia 26 tahun ini juga sempat mencatatkan caps di timnas kelompok umur Amerika Serikat. Tepatnya di timnas U20 Amerika Serikat, 14 caps, dan timnas U18 Amerika Serikat, 18 caps. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.